mana. Cuban throw cantik. Itulah jaringan daripada Wan Zek Haikal. Oh, dia sudah lama tidak menghasilkan jaringan untuk pasukan Selangor sebenarnya. Akhirnya dia berjaya menyumbang jaringan dengan satu sepakan percuma, satu kedudukan dead ball yang cantik daripada Wan Zek Haikal. Zek, alhamdulillah Zek, what a goal. Alhamdulillah, syukur. Yang penting menang. Betul. Tahniah Zek, what a goal. Laki je, nasib. Teknik, teknik. Tuhan buat. That's why this my ego, you know? Yeah. Alright, yang keempat bukan soalan, sorry. Minum, bukan makan. Minum. Silap, silap. Alright. Bukan soalan je. Ini kita minta Iki buat something untuk kita lah. Iki, boleh tak awak nyanyikan lagu Jalo Gemilang? Yan, lagu Jalo Gemilang macam mana? Jalo Gemilang. Merah membara semangat wajah. Putihmu berseru di bergedi. Payung negara biru berpadu menepi semua. Alright, yes, guys. One. Thank you. All four done. Thank you for joining our vlog. Bye bye. Cantik untuk Captain Aung. Lampungan mencari Fedayo. Peluang untuk Selangor dan itu dia gol Sean Salvarash. Akhirnya pemain sayap pasukan Selangor itu melakukan satu sentuhan jaringan. Hantaran ke dalam kawasan penalti untuk pasukan Selangor. Hantaran ke dengan baik dan gol. Akhirnya Sean Salvarash berjaya menyamakan kedudukan. Eh, kali ni gua tak sayang eh. Kali ni gol tu aku punya. Jangan cakap aku sayang gol lagi. Gol aku hari ni. Little bit. Ketak pasir tu. Ha. But eh, ketak pasir tu gosok. If you just don't disturb it normally, no need to do. Budak-budak. Tengok hari-hari kan. Sehari 23 kali. Lama seminggu lah cerita. Cuak tak? Boleh lah, rasa cuak sebab ni dari Malaysia lah, lain dari Liga. Kenapa rasa Malaysia lain sikit dari Liga? Selangor banyak trofi dalam Piala Malaysia. So, status legendary lah Selangor. So, saya nak buat yang terbaik untuk Selangor hari ni. Oh, points. Good start. Good start. 3 points. 90 minutes. We go again. One more game. Good job, Shivan. Di sebelah kanan menawan Devon. Peluang untuk Daniel Asri. Jaringan keempat Selangor. Thank you.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fresh haircut for me. Tetapi Oliver Buff sebenarnya yang membuat hantaran yang sangat-sangat pintar bagi saya kerana melihat ke sebelah kiri terdahulu tetapi sudah mengetahui di manakah gerakan Ifan Dayo terlepas Aidil dan juga Corbin Ong. Aduh, sepakat Oliver Buff, jaringan pun dihasilkan. Mereka mencuba dan akhirnya Selangor berjaya memecah kebuntuan di mana tiang ke-46. Jadi tampan oleh Mamadou, masih lagi Selangor. Tiba sepakan dan jaringan dihasilkan oleh Oliver Buff untuk mengutamakan Selangor dapat 3 mata pada malam ini. Mencari Hakim Hasan baik daripada gerakan ini. Hakim Hasan mencari ruang di bahagian dalam. Percubaan dari Oliver Buff. Cantik jaringan pertama bagi pasukan pelawan. Pada minit ke-13.